terlepas dari katakanlah Bribka Madi ini punya KDRT, itu kasus yang berbeda. Kalau dia memang punya salah untuk kasus yang berbeda, ya silakan diproses hukum juga. Ya. Artinya dia mau dia nakal, dia melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya melakukan pelanggaran etik, ya diproses saja, gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita tidak boleh mengabaikan bahwa ada persoalan lain. Pertama penyerobotan, ada kasus penyerobotan lahan. Yang kedua ada kasus dugaan apa namanya pungli gitu ya, atau pungli terhadap sesama anggota Polri gitu. Ini kan juga harus dibereskan, harus ditindaklanjuti juga. Bukan berarti kita mengabaikan apa namanya bahwa Bribka Madi mungkin juga punya kesalahan-kesalahan yang lain, ya wajar aja ya. Betul. Karena memang lembaganya memang memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan serupa dan itu selama ini dibiarkan mungkin ya. Itu bisa saja, tapi jangan terus polisi ikut-ikutan doxing gitu ya. Iya, betul. Apa namanya? Ikut-ikutan melakukan doxing, membeberkan kesalahan-kesalahan yang tidak relevan dengan kasus yang mestinya ditangani. Ya.